Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdi mu'tarifin bisudaqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa dan Bapak Wakil pun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus Bapak Ibu tuan rumah, kang alhamdulillah dalu sampun iki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara tasyakur. Mugi-mugi kelawan syukuran puniki kula lan panjenengan sami keparingan hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Kumpul kula lan panjenengan sami bebarengan, bareng-bareng belajar bersyukur supaya kula lan panjenengan sami oli kebahagiaan saking Allah Subhanahu wa taala. Dadi sebenere mah kiyen-kiyen wongku bahagia dikit terus bersyukur, apa bersyukur dikit terus bahagia kiyen-kiyen sebenere iki. Halo, bahagia dikit terus syukuran, apa syukuran dikit terus bahagia? Sebenarnya syukuran dikit terus bakal bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu orang bisa direncanakan tening menusa. Bahagia itu kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang kulane dhewe ngrasakaken bahagia iku sawise kula lan panjenengan sami ngerjakaken, terus kula lan panjenengan sami bakal oli bahagia. Padahal mah sedurunge apa-apa sing arane bahagia kuwi tetek. Ya, pengen kula lan panjenengan sami lagi masih cilik kader dolanan nekeran de bahagia beli. Bahagia beli, wih bahagiane temenan, ana udan-udan-udanan deh ya bahagia. Sampai kelalen bok bapaknya kelarat kita udan-udanan. Ya, kelalen nih kemelaratan ya waktu bocah gara-gara udan-udanan kita kelalen nih bok bapaknya kibok wong melarat. Kenapa? Karena kangaran bahagia memang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, lan den kersakaken ning menungsa. Saking menungsane karena ora syukuran maring Allah Subhanahu wa taala, sehingga seolah-olah urip iku tidak bahagia. Padahal yang pada alma bahagia kusing awit bengi. Ya, ulang lan panjenengan sami urip ning jati sura, apa bahagiane sing awit pengen ta sekien-sekien. Yang sing awit pengen gak bahagia mae, apa manikin wis ana listrik pengen ning jati sura durung ana listrik bahagia beli uripe. Bahagia masih bisa kemuyung ngakak-ngakak ya. Nah, iya pada listrik durung manjing balane masih dicak blengkuk kabeh. Ngibatan. Nih bakal mancing mene sepedean, banget beli kita si numpang sepede gak? Sepede si numpang kita. Ya zaman pengen kan? Nah iya, ya kenapa aja sepede si numpang kita? Yang segalan yang dipambani. Iya daripada angel dipambani akhirnya sepede ini dipambani.
di panggul jadi sepede sing numpak kita ya. Jadi ketika kula lembah jenengan sami ngukur tentang kebahagiaan, kebahagiaan itu memang mesti garisaken dikersaka pening Gusti Allah. Kadang-kadang ning zaman sekian kita dewek sing gawe syarat-syarat untuk berbahagia. Sebenarnya sing ngaran bahagia ana syaratnya bi langkah. Asal kita bisa mensyukuri, asal kita bisa menikmati, asal kita bisa terima ning pantume Allah Subhanahu wa taala, maka urip iku niscaya bakal bahagia. Dadi nek ora bahagia kenapa? Karena kula lan panjenengan sami blegelek syukur ning nikmate Gusti Allah, sehingga ketika dipai samendibae ning Gusti Allah rasane kurang. Ya rasane kurang, dipai sekintal kurang, dipai rong kintal kurang, dipai telung kintal kurang, dipai bantuan telung atus kurang, tambah 600 kurang, simpli kebagian tambah jadi sebenarnya sinaran bahagia siapa yang akan menciptakan adalah kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayatnya mau diwacakan jelas, wa in ta'adzana, ini ehone ditakin gitu. Ya, wa in ta'adzana nalikane Gusti Allah ngizinaken, ya ngizinaken apa? Ngizinaken ning kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'adzana nalikane ngizinaken sama Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbukum pangerane kulalan panjenengan sami, apa dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum baka kulalan panjenengan sami syukuran ning nikmate Allah Subhanahu wa taala, apa janji ning Gusti Allah, la azidannakum, Gusti Allah pasti nambahaken nikmat, pasti Gusti Allah nambahaken barokah. Kapan? Nalika nek kulalan panjenengan sami selalu syukur ning nikmate Gusti Allah, selalu ngucap alhamdulillah, duit-duit alhamdulillah, langkah duit alhamdulillah, duitnya entok alhamdulillah, ilang duitnya alhamdulillah. Wis bangga wis pokonan gimang sangara susah urip. Iya, kenapa jadinya susah? Karena pula lantuan jenangan suami orang ilok matur kesuhun karo Gusti Allah, dipai sehat, dipai waras, dipai enak ning Gusti Allah, boro-boro matur kesuwun ning Gusti Allah. Kenapa? Karena prangsange apa-apa kang ana ning awake kula lan panjenengan sami dudu saking Gusti Allah, tapi saking apolae awake dhewe. Kita bisa semene kinang kitane salat, kita bisa duwe satu ki karena kitane melo derep ya. Iya, kita duit-duit ini karena kita ini menggawene temenan, kita bisa sugi ini karena kita ini beli menang dari Gusti Allah ramelo melo ya, dari Gusti Allah ya orang melo melo dari si melo sempat wake dewek dari Gusti Allah ini ilang nani kene gulak lantuan jenengan sami. Islam ngajarakan gulak lantuan jenengan sami bahwasannya kabe ikut diatur, kabe ikut didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menusane tinggal hari terima ning pandume Gusti Allah, yang Gusti Allah wis pas ndadekaken sampeyan iki. Gusti Allah ndadekaken sampeyan urip dadi wong sugih, pasti dipai kenikmatan-kenikmatan karo kesugihane. Gusti Allah ndadekaken sampeyan wong larat, pasti Gusti sudah ndadekaken sampeyan kabeh dengan kemelaratan. Nah maksudnya jekak dibayi kenikmatan di kemelaratan si jepriwet ya, dibayi kenikmatan di kemelaratan ku senaja ada di wong melarat, tapi masih ake tersenyume, masih ake gemuyune alhamdulillah. Ora apa-apa Gusti, kita jadi wong melarat gak asal awake sehat alhamdulillah, asal masih bisa ibadah ning panjenengan alhamdulillah, asal masih bisa syukur ning nikmate Gusti Allah alhamdulillah, marat-maratnya kita termasuk juga kebahagiaan alhamdulillah.
Bakal sambian wis ngeling-ngeling ngapa-apa sing dieling-eling nikmate Gusti Allah sepira urip lenake bakal dadi enak. Uripe bakal dadi enak. Kenapa? Karena syukur nikmate Gusti Allah. Yang Gusti Allah dadekaken sampeyan iki dadi wong larat, Gusti Allahku sudah mempersiapkan yang ning apa? Ning kehidupan larate sampeyan. Ya begitu Gusti Allah dadekaken sampeyan wong-wong larat dipai bekal dengan kemelaratane. Apa aja kang? Ya bang wong larat dipai cakep Gusti Allah ki cakep super. Apa bega blebes? Nggih mboten. Iya nggih. Apa bega Gusti Allah dadekaken sampeyan wong larat cakepe ki cakep super. Apa bega blebes? Ya lan abrajat tu mamah manjinge ya jare bahasane wong tua pegolongan cakep-cakep mawon gulu-gulu bengawat weteng-weteng. Sekarang wis lakasi nyangkol ya mangan yen ora dadi penyakit, mangan yen ora dadi penyakit. Beli kaya cakeme wong sugih rada priayi kang ya salah mangan setitik bemencre diglongke. Iya bakal wong larat, bakal wong larat ora santai-santai bae dilawuhi apa bae ucap alhamdulillah dibayi ayam lawuhi ayam ya alhamdulillah lawuhi sate ya alhamdulillah oncom bae ya alhamdulillah wis biasa kadher ke wong larat kaya konon lakan yang kale langka magole ya ya iya bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya sekalipun gulak lan panjenengan sami dadi wong larat nalika nek gulak lan panjenengan sami syukur nikmate Allah subhanahu wa ta'ala melarat juga adalah sebuah kebahagiaan karena kang arane bahagia iku beli mesti dadi wong sugi, sing arane bahagia iku beli mesti dadi wong hebat, sing arane bahagia iku beli mesti dadi kue segala galan, sing aran bahagia iku syukur nikmate Allah subhanahu wa ta'ala. Melarate bersyukur ya sugi bin sabar bersyukur, syukurane karo sapa? Bukan hanya ngucap alhamdulillah tapi praktekaken dalam kehidupan sehari-hari. Duwe rezeki ya dibagiakan ya kan, ake parine ya di zakate metu sodakoe metu sebagai apa? Sebagai tanda syukur ya kulak lan panjenengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala. Alir kaya dene dawuhe Allah subhanahu wa ta'ala inna a'tainakal kausal fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala jelas dawakan inna a'tainakal kausal satu hune isun dari Allah subhanahu wa ta'ala kami dalam bahasa Al-Quran inna kami sudah memberikan kepada kalian semua. Apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Kawthar, nikmat kang sapirang pirang-pirang nikmat kang dikersakakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata gulalan panjenengan sami ora bisa mengakui nikmate Gusti Allah. Prangsane kinki olie kita kabe, prangsane kinki endeke kita kabe, duwe beras ya olie kita, duwe pari olie kita, tuku motor ya kredite kita, duwe sawah ya pola gawene kita. Dadi Gusti Allah ya ora melu-melu konon. Nah, jadi ataina kal kausar dari Allah subhanahu wa ta'ala isun kibis ngekakan nikmat sapirang-pirang nikmat. Apa dari Allah subhanahu wa ta'ala balasnya fasolli maka barka karo Allah subhanahu wa ta'ala. Kelawan apa barke gulak lan panjenengan sami maring Gusti Allah, kelawan sholat yang gulak lan panjenengan sami, kelawan ibadah yang gulak lan panjenengan sami maring Gusti Allah. Bahkan diundang ning Gusti Allah gage teka, bahkan diundang ning Gusti Allah gage makan. Makanya subhanallah wakbar gage tangi brisan komani waya dungur Allah wakbar gage makan pun medundang Gusti Allah raya rambu malah diiling apa nih gak jihadan ya dan jihadan pegawai ini ustad sepun iya ketika diundang ning Gusti Allah yang lembut, diundang maning ora kaget
maka engkau nikmat saking Allah Subhanahu wa taala juga engkau nenek diendat. Kenapa? Karena kula lan panjenengan sami ora mengakui nikmate Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar bersyukur itu adalah belajar sing ngupai nikmat ki siapa. Supaya apa? Supaya aja sampai kula lan panjenengan sami salah bersyukur. Ya, sing ngupai nikmat ya sing Gusti Allah. Bersyukurin siapa? Bersyukur ya bari Gusti Allah, termasuk karo makhluk-makhluke Gusti Allah. Makane begitu wis dadi wong sugih kok ngetok zakat kanggo siapa? Kanggo makhluke Gusti Allah. Zakat jemaah wong jati suram ya percaya are wong jati suram zakat sing sawai 100 bata 200 bata ya. Iya ya kan tersama 100 bata pengpengane jati suram bakal 100 bata koli-koli wolung kon ya. Ya iya wolung kintal wolung ton 100 bata oli wolung kintal ya mentok kan semuanya ya. Iya yang bisa sih nyampe 10 wilayah menek ya mentok wolung kintal bakal 100 bata wolung kintal terus jakat 10% berarti kira jakate wolung kilo ya jakat kecil bili semuanya mah ya. Ya iya oli wolung kintal jakate wolung kilo ya percaya sing 100 bata 200 bata 300 bata tekan sebau gak masih gelem jakat ya kenapa karena beli katon gede iki sing bakat setanai puluhan hektar ratusan hektar apa ya. Iya sebegitu waya panen oli 200 ton iya begitu dikongkon jakat 200 ton kendara dibeli wolung truk begitu dalam wolung truk yang penting itu mesti hari jakatnya semenek mah ya. Nah, iya makanya kula lan panjenengan sami ini kene dibelajari dididik datang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala kongkon syukur ning nikmate Gusti Allah kelawan apa awal-awal yang ucap alhamdulillah iki nikmat saking Allah Subhanahu wa taala diparingi waras diparingi sehat iku juga termasuk nikmat. Kenapa? Karena lamun dihitung waras yang kulang lan panjenengan sami sehat yang kulang lan panjenengan sami lamun dihitung karo biaya ki miliaran ya tapi ya miliaran sampeyan duwe mata bisa ndeleng kuning kuning ijo tuan putih begitu matanya sampeyan ki rapet beli bisa ndeleng pengen waras beli pengen bisa ndeleng maning beli wani bayar lamun ana dokter sing bisa ngobati matane sampeyan sing wis semono rapete wis semono piceke jare dokter bukit iki mata bisa diwarasaken dengan cara apa? Dengan cara tunggu bola matane wong sejen regane 1 miliar wani beli halo woi jari dokter regane mataku 1 miliar dikane 200 miliar wani beli sampean kecetit tiba singili aku jari tukang pejet wani beli bayar rongtang dikane beli duwe rongtang wani beli angger wani ya. Ya iya wani utang sing penting sing ile iku bakal ngitung ning nikmate Gusti Allah nikmate tangan nikmate sikil nikmate mata bola mata regane 1 miliar ya dibayari bae bareng dikasih bayar beli Gusti Allah ilok bersyukur ucap alhamdulillah kita duwe mata kapan iya olie kapan kita kerasa duwe mata bakal lagi kenang lara mata kita kerasa duwe bokong kapan bakal duwe buntut bener ya iya kita kerasa duwe sikil kapan bakal sikil kita abu jadi Allah subhanahu wa ta'ala membayi penyakit di gulak lan wajah dengan sabiki bari apa? Bari kelihatan kum nikmati Gusti Allah yang selama ini tidak pernah kita syukuri
Ya, maka niku lalat panjenengan sami perlu ne belajar ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kanggo apa? Kanggo ngelingaken awake kula lan panjenengan sami supaya apa? Balik maning mengdalane Allah Subhanahu wa taala. Makane belajar dibayu rumus ya Allah sawise dibayu nikmat kang akeh, dibayu nikmat kang sapirang, pirang a'taina kal kausar. Apa jare Gusti Allah? Fasholli, maka dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Terus-terusan. Wanhar, kata Allah Subhanahu wa taala, maka korbankan hartamu, bendamu, jiwamu. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Ketika kamu sudah melakukan itu, apa jaminan dari Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang akan memusuhimu, mereka akan hancur sebelum sampai kepada dirimu. Konon ajaran Gusti Allah, ada 3 paus bagus kok, beli sepisan, beli ping, beli ping pindo, ping pirang, ya terus-terusan. Ya, ada 3 bagus, saya terus, terusan. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Jadi berkorban di dalam kehidupan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan 1 kali, bukan 2 kali, tapi berkali. Berkali-kali sok sampeyan gawe bagus karo tangga batur sedulur, maka sadurunge wong sengiting sampeyan tekak ning adepane sampeyan wis dihajar habis ning tangga-tanggane sampeyan. Kenapa? Karena sampeyane gawe bagus karo tangga batur. Sorongan tangga beli duwe berasnya, beli duwe belanjanya, iya kan? Lah amanane nya. Terus ana wong sengit karo sampeyan, terus ngrasani karo tanggane sampeyan direwangi iki. Direwangi iki. Direwangi bisa mentok tekan ana apa cukup karo tanggane bae. Halo. Halo. Sampeyan gal dina adang lah kasegaknya, adang lah kabrasnya, lah kabelanjane. Ya, terus ana wong sing sengit karo wong sing upahi sampeyan bae gal dina wani beli lawane. Halo. Duduk iki jelas kuwi sih, apa suara sone sing ora jelas iki? Iya sampeyan bingone ning wong iki kandhake dadi kedere iki mlebak kene iki, Pak. Sampeyan bingone ning wong jaluk apanya, jaluk apa? Ya, terus ana wong sing sengit karo wong sing biasa ngupahi ning sampeyan. Sampeyan ngeloni wong sing sengit apa ngeloni wong sing ngupahi? Kaya-kaya wani pilih lawan wong sing sengit. Ya. Temenan wani. Mbok gak ora pati ngantuk. Kadang-kadang menusa karo kiri, memalang-alang karo kiri. Tuh, maksudnya jaga. Ya kirik dimpani kader cakan-cakan yang uang. Ya, sampean ngingup kirik. Sing dimpakakan ning kirik, sing nomor 1 ini tan cakannya sampean. Encakannya majikan. Kirik dimpani cakannya majikan. Tapi begitu ana uang mancing menggumai sampean, kirik wani metu ning arep. Mempertaruhkan nyawanya untuk sang majikan. Barang sing aran menusa dingoni metahun-tahun waya pilihan nyoblose mana ya ceroko beli wong gitu. Ana niki disu kono. Ya ternyata ya itulah buat gula lalu sami menusa anak sing go kabel beli mikir. Ya, jadi kebagusan-kebagusan kulak lan panjenengan sami di dalam kehidupan bimbing. Ya, jari Allah Subhanahu wa taala gawe bagusku bisa-bisa bimbing.
Belimbing pindo terus-terusan ketika kula lembah jenengan sami terus-terusan gawe bagus dan hanya mengharapkan bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kanan yang sekitar kula lembah jenengan sami nikono kang bakal gagalakan kejahatan, kang bakal tumiba datang awak kula lembah jenengan sami di dalam kehidupan. Maka didawakan jelas saking Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Orang yang akan membencimu itu akan runtuh sebelum orang itu nyampe kepada dirimu. Kapan? Nalika nekulak lan panjenengan sami gelem syukur ning nikmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukure bukan hanya sekedar ucapan tapi tampil dengan perbuatan kehidupan sehari-hari. Ya, makanya ketika kula lembah jenengan sami dalam kehidupan sudah tidak membutuhkan syarat, sudah tidak membutuhkan bayaran, maka di situ uripe kula lembah jenengan sami adem, uripe kula lembah jenengan sami ayem, uripe kula lembah jenengan sami gadang tentrem. Kenapa uripe kula lembah jenengan sami dadine kacau seperti ini? Karena segala sesuatunya itu dihitung dengan kapasitas bayaran. Bahkan anak apa-apa ngomongnya wani piro, tidak berani mengatakan kebenaran. Ya sing arane loro ditambah loro kepira? Bener papat. Iya. Bangga papat ditambah papat pira? Walu. Kok sampean gelem sih ngomong papat ditambah papat bolu beli dibayar aku? Halo. Sampai yang ulang takon papat ditambah papat kupira wolo lah kasih bayar ya dikah dia. Tapi jawabannya lamun lamun ane sing bayar kawa jawab 10 wangi beli ngomong 10 eh. Iya lamun ane wong takon papat ditambah papat pira priwet lamun tak bayar 10 ebu terus ngomong 10. Halo. Iya, wani beli ngomong papat ditambah papat sama dengan 10 karena duit 10. Wani beli. Enggak ora papa diarani goblok wong sejati suraku. Maksudnya apa? Katakan kebenaran itu tanpa pernah mengenal bayaran apapun. Loro ditambah loro ya papat, arep dibayar arepan beli. Papat ditambah papat ya walu, arep dibayar apa beli. Baru kita ngeroba milih siapa? Ya kan gak siapa baik sih bayar duit. Ya kan mau ngedat kan kayak ini. Dah iya, jadinya kenapa kula lembah jenengan sami tidak pernah mencari kebenaran? Karena yang kamu cari itu bukan kebenaran, tapi bayaran. Akhirnya uripe kacau. Kenapa uripe kacau? Karena yang kamu cari itu bukan kebenaran. Semono weruwe, bakal papat ditambah papat. Walu, kenang apa jawabannya rong bulu gara-gara saya ketemu. Sekarang banyak orang yang tidak berani mengatakan 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Kenapa? Karena hatinya tertutup oleh bayaran, bukan kebenaran yang dia cari di dalam kehidupan. Allah pangeran yang gula lan panjenengan sami itu adalah kebayaran. Tanpa dibayar berapapun kamu wajib mengatakan bahwasanya Allah adalah pangeran yang gula lan panjenengan sami. Tanpa dibayar. Maka apa dawuhe Kanjeng Nabi nalikane umat isun ya wis membaiat para imam ya karena urusan bayarane, maka pinjam jare Kanjeng Nabi bakal diangkat bumi saking barokah. Kapan? Nalikane manusa milih pimpinane karena bayarane, maka bumi bakal diangkat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Ya wis nyata bengen Kanjeng Nabi akan datang, yang ini wis datang bayarane. Ya barokah dicabut pengen bapak nenek tahun setahun mung sepi santapi pari masih disimpen ning gudang sapirang pirang sekin panene pindo ping telu boro-boro nyimpen ning gudang ning leleran sing tok abeh.
Iya. Ya ya apa diangkat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Bengit segala wis mateng lawuhe durung anak nyemplung nang sawah ning tapakan sikil sawah iwang sapirang-pirang. Bener? Bener. Jaman sekit. Ya boro-boro aja mari tapakan sikil iwang berkat ilong lak iwang. Kijing. Napa diangkat barokah saking Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena manusia-manusia tidak mau mengatakan kebenaran tanpa sebuah bayaran. Semua dihitung karo bayaran. Pengen jadi wong seneng be dihitung-hitung kudu duwe tangga sing bener, kudu duwe pengaya sing bener. Ya iya saja maning sing bener ya, sing ora bener ya kaya mengotot. Ya pegawai nyolong tempo kita nyolong bak kita bisa makan. Oh jadi makannya sing nyolong, mau waktu dulu nyolong makan dulu makan bahagia beli waras beli berarti kan terus makan simpeng kan. Kenapa ngomong kita bisa makan gara-gara ya kan aneh pikiran manusia. Sampian bisa bahagia kapan yang sedurungnya sampian duwe sawah wis bahagia. Sebenarnya sawise duwe sawah tambah bahagia. Kenapa sawise duwe sawah sampian tambah bersulah ya itulah manusia. Ya kenapa? Karena mempersyarati kebenaran itu dengan keuangan. Nah iya kurang bersyukur nih nikmatnya Gusti Allah. Ya sawise jadi pegawai negeri saya bahagia. Emang waktu belum jadi pegawai negeri kamu tidak bahagia? Iya kan ya, sebetulnya bahagia itu sudah ada. Malah kadang-kadang sawise durunge jadi pegawai negeri uripe bahagia, sawise jadi pegawai negeri malah ora bahagia. Olah bahagia yang kacau maning uripe. Makanya apa? Makanya belajar tentang tuntunan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya uripe kula lan panjenengan sami ki adem. Ya, kenapa? Karena sadurung-durunge kula model kaya ngene kebahagiaan itu sudah ada. Pengen dadi kiai ning desa-desa. Ya wong watone ngrecok bae on salaman 20.000 BGB nang alhamdulillah. Lila barangkali mengganti mubah dan itu bilang kasih undang-undang beli berbahagia. Iya kan temen, iya kan? Nah, iya. Ya kenapa? Karena kebahagiaan kula lan panjenengan sami selama ini diukur dengan apa? Dengan duit. Padahal kebahagiaan itu nggak ada urusannya dengan duit. Bahagia ya bahagia. Iya duit-duit orang duit-duit yang sinarannya wong bahagia. Wong bahagia ya sing di bahagia nek jek kamari wong ora duwe duit ya pikiran ira wong ora duwe duit kaya ngono Pak. Nah iya mesti ngawit bengen akeh wong bahagia tanpa duit. Kaki buyute sampean bengen urip ning Jatim Suraya boro-boro kenal karo duit. Motor bela kasih duwe wilayah mene bengen Pak. Tahun 80-70 kan ana motor. Boro-boro motor wah bakal motor liwat mene pada diabungi tepake dikak. Benar? Nah iya jaman sekian mulai ake motor, jaman sekian mulai ake mobil. Jadi kebahagiaan bukan bergantung kepada harta, bukan bergantung kepada benda, tapi kebahagiaan adanya di dalam hati dan perasaan. Seberapa besar kamu mampu mengelola hatimu, seberapa besar kamu mampu mengelola pemikiranmu. Dari mana pengelolaan itu terjadi? Dari pembelajaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sawise kula lan panjenengan sami sering ngaji, sawise kula lan panjenengan sami sering ngadiri majelis taklim, sawise kula lan panjenengan sami sering belajar. Apa yang kamu hasilkan sawise banyak belajar? Apa yang kamu hasilkan sawise sampean sering ngaji? Apa yang kamu dapatkan setelah kula lan panjenengan sami sering menghadiri majelis taklim? Apa yang kamu dapatkan setelah kamu sering melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kamu merasa ana khairum minhu, atau kamu mengatakan rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Sawise sampean akeh belajar, sawise sampean akeh ning majelis taklim, sawise sampean sering tekan ning tajuk, sawise sampean sering tekan ning masjid, sawise sampean sering hadiri pengajian, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasakan saya lebih baik daripada mereka? Halo.
Ketika engkau merasa anda lebih baik daripada mereka, dalam bahasa Al-Quran, ana khairum minhu, maka maaf. Kenapa? Karena kata-kata ana khairum minhu itu kata-kata Al-Quran, tapi dikeluarkan dari mulut iblis laknatullah. Maksudnya, semakin kamu belajar tentang ilmu agama, semakin kamu banyak mengaji, tapi merasa diri kalian itu lebih suci daripada orang lain, berarti itu adalah cetakan iblis-iblis baru di dalam kehidupan. Makanya hati-hati, sawise sering ngaji, sawise sering belajar, jangan pernah merasa lebih baik, jangan pernah merasa lebih suci. Kenapa? Karena kadang-kadang sing arane manusa, sawise belajar, sawise ngaji, sawise sering berjamaah, merasa dirinya itu kang paling hebat. Merasa dirinya kang paling hebat. Nembe nglakoni salat jamaah seminggu teka maning tajo, esok teka, awan teka, sore teka. Ningate ki wisakan dirimute hari kita sing mado teka maning teka hari sing ngiringan batik yo rodo ngol-ngol aja. Iya. Iya. Iya, berarti anda merasa lebih baik saya daripada dia. Apa benar aja kayak konon kunku orang benar mak simpen aja di ditokakan hilang akan buat tekan ayah kayak konon nih. Karena manusia-manusia di zaman-zaman sekini modelnya kayak konon. Sami saya belajar Islam, sami saya ngaji Islam. Mereka menyatakan ana khairum minhu, masih pinter gak kita, masih hebat gak kita. Kita mah yang saya jalankan itu Islam murni, itu mah Islamnya enggak murni, banyak kesesatannya, banyak bid'ahnya, banyak dolalahnya, itu golongan Islam-Islam neraka kunku, bahkan Islam suarga mah rombongannya kita. Begitulah iblis menyatakan di dalam Al-Quran. Pernyataannya iblis terhadap siapa? Terhadap Adam alaihi salam. Ketika iblis mengatakan ana khairum minhu, masih hebat gak kita daripada Adam, maka tingkat sombong itu sampai di mana titiknya? Ketika engkau mengatakan aku lebih baik daripada dia, itu adalah sebuah kesombongan di dalam kehidupan. Maka sawi sekulang lan panjenengan sami akeh ngaji, sawi sekulang lan panjenengan sami akeh belajar, sawi sekulang lan panjenengan sami akeh ibadah maring Allah Subhanahu wa taala, maka seringlah kulang lan panjenengan sami ngucapakan Rabbana ya Rabb zalamna فَإِلَّمْ تَغْفِرْ وَتَرْحَمْنَا مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kenapa ucapan itu? Karena itu adalah ucapan saking bapane kula lan panjenengan sami, bapane manusa sang alam dunya, semono dadi nabi, semono pengasih Gusti Allah, tapi masih ngucap Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah bagian kita kayak ini enggak, kita ki ake zalime Gusti, kita ki ake ora bener, kita ki ake ora pedah. Orang petani aja ilo ngerasa dadi kang paling bener, aja ilo ngerasa dadi kang paling hebat, aja ilo ngerasa dadi kang paling top, tapi ngerasa dadi manusia kang ake dosa, ne manusia kang ake ora bener, ning sabar ning ngadepane Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan Adam menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak pernah merasa menjadi orang yang baik di hadapan Allah, karena tidak pernah merasa menjadi orang yang benar di hadapan Allah, tapi merasa masih ake tugas yang dulu pernah dijalankan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang kita nembe sembahyang sebulan rong bulan baik makam wong sejen kita raka kafir ini nembe harapan puasa tidak sukiki mulai terawih sukiki pengiki ya umumnya mana ya yakin saya misalnya si terawih ya rombongan asyadatnya mis terawih ini kan ya asyadatnya mulai dina Senin, kok anak manik si mulai dina Selasa, kok anak manik si mulai dina
Rebo. Mana jeng yang bener? Bisa jeng bulan ini sing bener. Kan sing Senin yang puasa sebulan, sampian sing Selasa ya puasa sebulan, kan sing Rebo yang puasa sebulan. Sing kudu didandani ki sing Senin beli, Selasa beli, Rebo beli. Kien sing kudu didandani ki. Mbo ora jelas milu mesti golongan ki. Waya puasa milu kari-karian, waya layang ulu baik. Oke dimandi. Ya. Nah iya, jadi apa aja kak? Yaitu keniscayaan si karena puasa, puasa si ulu, puasa si bareng anak, si kari, si bener bisa aja kan, si bener di gelem puasa bega, alhamdulillah masing-masing punya cara untuk menghitung bulan kan. Ya asyadatin kenapa aja kak mulai ya dina Senin, karena hitungannya Isninnya si dihitung dina Senin dikit. Oh, dina Senin, ya iya dina Senin si dihitung. Ya, bakal sing ngono anggone dina Selasa. Bakal jare wong Jawa mah itungane asapon, taun alif tanggalnya sing Selasa pon. Ini bulan Ramadan, Ramadan 5 bareng taune taun 3, 5 karo 3 berarti 8. Berarti bakal Selasa, ya berarti tanggal sijine dina Selasa. Bakal sing aboge taun alife ning Rebo, wage kine taun 3, 3 karo 5 berarti 8. Berarti di tanggal sijine dina Rebo. Bakal beli ngerti hitungan makanya itu saja milih ngomong, menengah. Berarti ruwet baik, belakai ganti ruwet dia, ngerti beli ilok ganti. Hana cakap hitungan dong, ya nah belajar. Bahkan yang hitungan Jawa melalui simpel. Tahun yang ada walu, jima luntuh patron lo. Bulannya rolas, turo lu manem jiropat matu jilo. Rumu serang cici, parlu ji, walpat lu. Ini dia menengah, bakal beli ngerti masa pandega. Sebenarnya Ustaz kayak itu ya kudu ngerti nih hitungan-hitungan makanan gitu. Ya kena anak tanggal ya, anak tanggalan gak kebetul, bakal anak tanggalan kedelamat lo gak penghitungnya. Nah iya, ya kenapa? Karena hitungan keselamatan yang nganggone kian. Bahwa hitungan keselamatan gua nganggone bulan, karena bulan ku sing dihitung wetan karo kulon. Maka dia jari wong ilmu, belajar ilmu apa astronomi sing dihitung perputaran bulan itu namanya garis bujur. Garis bujur ku garis sing lempeng. Garis lempeng adalah garis yang menyelamatkan kehidupan manusia dunia sampai akhirat. Maka dia bakal pengen selamat mendi madepe. Mendi madepe. Mulon. Bakal hitungan sremenge, bakal hitungan sremenge kan geser sremenge ngalor atawa ngidul. Makanya bakal hitungan serengnya ya hitungannya hitungan duit, tapi bakal hitungan selamat anaknya yang hitungan ulang. Bakal wong pengen mending jati surah kulaka saya ngerti Januari Februari segini kewali jati surah bipaam hitungan surah balak ulut ya kan ngaco uripe ning Jawa genai ning Jawa orang ngerti hitungan Jawa malah begitu ada wong belajar hitungan Jawa dia rananya kapir sesat ya gawe kaku ngoteki endeke wong dhewe di kapir-kapir kan endeke wong anak-anak dibangga-bangga kan sing diitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu apa? Hitungan puteran serengenge emang satu akar utang iya tapi bakal hitungan bulan. Ya serok, waya Ramadan bulan apa? Bulan Ramadan tanggal siji ini dina apa? Ya bakal beli ngerti hitungan, ya delangat gelombok. Ya iya iya ini kene enak tinggal ngari guru untuk melu puasa. Lamun gena ini ngarara dewekan, kapan puasanya? Nah, ya orang perlu bulan Ramadan jatuh ini dina apa? Ya kan, begitu dongel bulan kini bulan bulan apa enak soal ini iya zaman modern pengen buru tanggalan tinggal kari kari delem barang sing di delem kudu tanggalan sudah tutup tanggalan mulut sing di delem di Januari Pedro lah kenapa sing di delem Januari Februari karena bakal tanggalan ini metu duit iya tanggal 15 tanggal 10 wah ya betul jelas dongki. Iya karo BL BLT iya kan alam ini betul deras ke bulan Ramadan ngora bulan kapit ya orang baru baru apa betul nih Januari Februari Maret April ya sing nekakakan duit ya bulan pun ya sing ngetoknya duit ya bulan oh begitu dongol tanggal 5 ah listrik jendrum sentor jadi yang orang
Nah iya termasuk notar ya dorong. Zator ya si gawe putak ya tanggalan. Kuan si ngoli duit ya tanggalan. Kuan tapi gulak lan banjir dengan kami sudah mulai tidak pernah belajar tentang hitungan bulan. Ya ini bulan apa? Ya bulan Syakban. Sabisa Syakban Ramadan. Sabisa Ramadan bulan Syawal. Sabisa Syawal bulan Murut Syawal ya kapit. Iya, kapit ku apa sofa? Ya iya. Ya iya tadi ya yuk belajar hitungannya. Ya iya kenapa? Karena ini juga ilmu. Ilmu ini sama ilmu ne wong tua kulak lan bajana ngajati. Ya ajaran didikan wong tua kulak lan bajana ngajati aja sampai lepas dalam kehidupan kulak lan bajana ngajati. Ya apa mani kulak lan bajana ngajati jumeneng ning tanah kang arane jati. Jati surat jati kok sejati ini uripe kulak lan panjenengan sami kan ya iya duwe situs arane situs bola di dalam kehidupan ya iya ya kapan itu situs bola itu adalah lambang penyebaran ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pada waktu zamannya bola itu terbentuk dari mana? Dari datangnya seorang waliullah sing tanah Jawa Timur mudun mengdana Indramayu. Kuno jekat ya iya siapa? Itu kejadian pada waktu zaman Sunan Bonang pasang hijib wilayah monong. Kenapa? Karena pada waktu kuat mengislamkan wilayah Indramayu itu bukan hal yang biasa. Karena si dilawan golongan silam-silam siluman. Golongan yang diperangbang di kowang kan beli gelap anjing ajaran agama Islam. Makanya turun lawan santri-santri saking tanah Cirebon sing digunakan dulu dewek cukup ingon-ingonane bae sing metu ya kan sing dijenak sing wilayah alas melem ketimpas cul apa kebo ngamuk-ngamuke para santri ngawi sing ngamuke para santri sak sing mudun Sunan Bonang jatas be kiri kepokin ki mendi bikin jebakan di tengah-tengah rawa yang besar kok kebo mudun begitu mudun puter hijib nih Sunan Bonang akhirnya kebo beli bisa nanjak bahkan yang kono diarani kebo hilang iya ya nyekutku sejarah Sunan Bonang berarti bolang itu adalah jejak peninggalan sejarah bagaimana dulu waktu aku langkat wajah dengan kami nyebarakan Islam di tanah Jawa khususnya bagian Indramayu berarti Islam kesakian gua selawas waksa dulu emina londra tekaki ini kayaknya gini sana jadi bolangku bagian Dermayu ku apa Dermayu bagian si bolang iya jadi Jati Sura ini bagian dari Indramayu apa Indramayu bagian dari Jati Sura Jati Sura bagian dari Indra Jati Sura ini lahirnya kapan Dermayu ini lahirnya kapan Jati Sura lahir tahun 1400 sampai 1500 Indramayu lahir tahun 1600 apa mungkin bapak ngulangin anak dulu Jati Sura berarti bagiannya siapa apa Indramayu bagian dari Jati Sura apa Jati Sura bagian dari Indramayu ah utek-utek sirah dah iya bapak ulu ya ulu kene bang ya ulu kene ya apa mani ketika kandane wilayah jambake kan kono orang ya kan tapi ya kan di jambake ini kono cek iya dia ada di jambake ya kan jambak rambut kan mulai sak-selak terus mancing apa ya sejen urusan ya kena lagi kandang syukuran kandang sejarah yang mengundang aning pun bang ini lagi kandangnya syukuran mensyukuri nikmati Allah Subhanahu wa ta'ala ucap alhamdulillah itu awal-awal wong syukuran sami sing ucap alhamdulillah terus apa buktikan dalam tingkah laku kehidupan sehari
hari bahwasanya engkau adalah orang-orang yang bersyukur akan nikmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Selalu ucap alhamdulillah, enggak esok bisa nyeralang serengenge. Alhamdulillah ya Allah, kita masih dibayi mata, masih dibayi waras, masih dibayi sehat. Yang lalu tuh bener mah. Nong kita kan orang pati bener wong kuraya. Iya esok tak habis biasanya kader kebak-kebak yang ini mah konon. Iya. Ya iya kodongol maning serengenge. Ya ya wis biasa serengenge mah bakabak ya maine kok. Suruplah ka alhamdulillah. Nggih mboten. Ya iya sehingga menyatakan hidup itu adalah kebiasaan, kebiasaan sehingga tidak pernah bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nalika nek kula labanja dengan sami uripe penuh syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka saya uripe kula labanja dengan sami akan penuh dengan kebahagiaan. Tangi esuk ngucap alhamdulillah, jaga tetes udan hawae adem, debu-debu yang berterbangan selama ini diudunaken ning banyune Gusti Allah sehingga laka awu nyedot udara ning akhire udara kang seger, udara yang tidak dibarengi dengan polusi-polusi alam. Kenapa? Karena direkam ini udan. Ngucap alhamdulillah, semene nyedot napas, semene plonge. Ngucap alhamdulillah Gusti, sampeyan mubahi cukur senajan cilik-cilikan masih bisa nganggo ambekan. Alhamdulillah, duwe mata ngucap alhamdulillah, masih bisa delem serengenge, masih bisa delem tangga batur lan sedulur. Ya lah iya, mancing ning jero omah alhamdulillah Gusti, kupu-kupu kan gak kita kiwis duwe omah, sing penting bakat turu aja kebocoran. Ngucap alhamdulillah, tapi bakat sing dilirik omahe tangga. Iya kita mau omah mukanya hinin-hinin bang. Hari umay tangkap mengkosi wis anak rami ke wis anak kune, itu yang mengakibatkan dirimu tidak pernah bersyukur. Kenapa? Karena kamu selalu melihat nikmat kepada yang Allah berikan kepada orang lain, tapi tidak pernah melihat yang Allah berikan apa kepada dirimu. Itu yang menjadikan manusia itu susah. Kenapa? Karena yang dilihat itu bukan nikmat Allah kepada dirinya, tapi nikmat Allah kepada orang lain. Bang ada akhirnya dari sifat kang arane kesirian. Bakal uang uripe kesirian, maka uripe bakal sengsara selawas-lawas. Kenapa sengsara selawas-lawas? Karena beli pengen dari awake dewek, tapi pengen dari awake wong seje. Tangga tuku motor pengen tuku motor, tangga tuku TV pengen tuku TV, tangga pengen tuku klambi pengen tuku klambi, tangga tuku sawah pengen tuku sawah, barang tanggane sampean ana satu stres. Tapi bakal syukur kalau apa kang ana ning awake dhewek selalu ngucap alhamdulillah. Ya kan tuku motor gaya alhamdulillah, kita mendoyong-doyongkan gaya beli nyelang. Alhamdulillah, beruntung motore enggak ya pantes bae kan motore enggak dan pegawai enggak solot sawae amba warisane angke barang kita manisin bapak boro-boro oli wari warisan duwe umah semene bega. Alhamdulillah oli gasra gusruk pekaya sungguh wis ucap alhamdulillah orang nyusahakan wong. Ya kari ngucap alhamdulillah. Apa maksudnya ngadem-ngadem awake dewek? Kelawan apa ngadem-ngadem awake dewek? Kelawan mensyukuri nikmate Allah Subhanahu wa taala. Kan ikono nalika nek kula lan panjenengan sami menusa gelem syukur nikmate Allah Subhanahu wa taala. Belajar haji duduk kanggo kadiran, belajar ibadah duduk kanggo kadiran, belajar luru ilmu duduk kanggo hebatan. Tapi kanggo apa? Kanggo dandani, kanggo ngrayangi awake kula lan panjenengan sami kelawan ucap rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Gusti, kita akeh ibadah ya Gusti, yang akeh lalene kula karo sampean iki dadi njaluk dipangan
pahamu dolam na ang usahamu wa illam takbir lana lamun beliti pangapura lana kunan na minal khosirin ya bener-bener kita kipen usahkan rugi wis karuan urip ake dosane dosane ora di pangapura ning Gusti maka kulaklat panjenengan sami bakalin dadi wong rugi maka akean jaluk pangapura ning Gusti Allah bersyukur nikmate Allah subhanahu wa ta'ala sawise syukur jaluk pangapura maring Allah subhanahu maka nah, jelas Allah subhanahu wa ta'ala dawakan alikan diundang nih Allah subhanahu wa ta'ala apa jawab para rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu sami'na wa ata'na dukhranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini prinsip sebenarnya orang elorang pak ketika diberitani Allah subhanahu wa ta'ala apa siap laksanakan bener tabline bisa jakake ngomong sing penting laksanakan dikit Gusti Allah perintahkan sholat gak dilaksanakan sholat bener tabline jakake ngomong sing penting sholat ya kan ke dalam ane Gusti Allah perintahkan puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun diperintah puasa puasa abai dikit bener tapi ini takin ngomong sing penting puasa jelas ini nang barang enak takin ngomong dikit ngomong sembahyang ora sah sembahyang kaya kono ora diterima wis meneng ta gelem ngerjakaken bae ga alhamdulillah. Kenapa? Karena di dalam sebuah perintah yang paling pertama dan utama apa? Jalanaken nih. Jadi ketika Allah perintah, wa qalu sami'na wa ata'na. Siap laksanakan. Begitu selesai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, terus apa? Sami'na wa ata'na. Ghufranaka. Pangapurane Gusti, kita mah bisane kukum semene. Enak beli gitu enak beli iya bakal diperintah Gusti Allah siap bayar Allah prakan assalamualaikum 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 dedonga gufrona pangapura Gusti kita mah bisa nemong semene gak kita bisa semene ku kenapa karena kepokok dipai bisa ning sampean kepokok dipai hidayah ning sampean sampeyan makane urusan syukur urusan hidayah iku sing bagi Gusti Allah maka sampeyan menusa aja kangen rewel aja di angel jadi bersyukur bersyukurlah seneng yang sinarane seneng mulai laka syarat-syarate bocah cilik bisa seneng kenang apa waya tua beli seneng-seneng bocah cilik tukaran lawas beli tukaran lawas beli tukaran ya oh raisut tukaran sore kenapa tempo tua tukaran beli wisus lah iya ya makanya makanya gulalan baja dengan sami di dalam kehidupan gulalan baja dengan sami mudahlah memaafkan kesalahan orang orang lain semakin engkau banyak memikul beban kesalahan orang lain di saat itulah anda akan tersedot energi kehidupannya kenapa? Karena satu dendam di dalam hatimu itu akan menghabiskan 600 kalori di dalam tubuhmu jadi sampai yang sengit di muang 600 kalori hilang aja berikan bukan berikan serok cacang sampai yang sengit karo wong terus laku metu sing ngomah terus papakan karo wong sing disengiti seneng ta susah seneng ta susah sesek beli sesek kan ya iya kok laku maning papakan maning karo sing disengiti sesek maning beli sesek bareng sejati surah kebuk sing disengitan apa beli apek bakal laku. Jadi semakin engkau banyak menyimpan dendam di dalam kehidupan, itu akan semakin menyusahkan diri kita sendiri. Maka lepaskanlah dendam, lepaskanlah kebencian. Supaya apa? Supaya hidupmu damai.
supaya hidupmu bahagia. Kenapa bahagia? Karena tidak pernah menyimpan kebencian kepada siapapun. Sehingga delengguan seneng kabe, delengguan seneng, delengguan seneng, langas yang dipermuti, langas yang disehat, sehoti, adem sudah ngurim kayak kono. Ketemu bapak kan, di, ya ketemu karo wong maning cengir, ketemu maning cengir, awet wah ngurim kayak kono. Ngun mau ketemu karo kuan sakit sesak nyikr, ketemu karo kuan sesak, ketemu karo kuan sesak. Apa maning ginjal ketarapan pencalonan wis aja kangen lewat rumo aja kangen lewat wis kari meneng abai ning rumah ya supaya uliake apa aja deh bangga wong meneng abai ning rumah pun maning calon yang apa apa tuh sampian ada uri long tekam calon nanti bega engkau gedian teri kopi tapi bangga sampian yang meleka bayi ning calon kuwen kok sing telu memang sangat terang paling sing kuwen bae lho tapi bakal sapiane beli menti-menti sing kien ngateri maka calon ana papat lamun serenteng kan patang renteng juga lha kok nene jangan wayang nyocok ya apa jare kita iya nah ya supaya apa supaya aja geger supaya aja ribut supaya aja tukar tukaran, ini pada tukaran kenapa? Karena masih masuk kurang beruntung kita selalu nekir silap dimiliki kita tukaran kita ya wong edan sing harapan dandi siapa, sing enak siapa sing harapan raja-raja dan wong ini kan ya tadi aja kaya konon ulalan panjang dengan kami belajar membuka diri, belajar nyadarakan diri supaya apa? Supaya uripe ulalan panjang dengan kami adem ada pencalonan yang harus mujarek kono waya nyocok ya nyocok milih mendi hanya aku dengan Allah yang tahu aja pada weru dicuri kayak sirah kok orang nyocok kita ya harus mujar kader kita mau orang ilang berada mau orang ilang beruntung ada mau orang kayak kono tiga pada dia melu tukar nama melu berada untuk sih orang yang metu marah akhirnya waya kalah yang kisilan lah kenapa karena meluan berada serak beli melu berada beruntung begitu kalah isin beli isin beli, isin siapa? Yang orang ilang menti-menti jadi lah begitu kita nyocokin terus orang tadi ya wis bukan kudune orang tadi wirang beli ya orang isin orang wirang dan orang melu beradak untuk si isin wirang itu si metu marah itu dukung ya waya pencalonan pak blek-blek ayo serok kancila serok makanya aja rendah-rendah kenapa? Karena dari empat calon ini siapa yang akan jadi? Mungsi jiwa siapa sih tidak ada kakak? Ya sih dikersakakan mari Allah subhanahu wa ta'ala maka sih telunek ya aja tersinggung yang sih jadi kikersane gusti ya tapi main duit main ini akhirnya duit bakal kutunya berita dia mangsa dati ya iya laka duite bakal kudune dadi ya maka ditingkane aja melu-melu wis meneng mah kamar aja pada geger aja pada ribut aja pada tukaran dadi ini geger ribut tukaran kenapa karena pola dikete barang memang sing dibela yang sing dibela kudu calone harga dirimu yang selama ini kamu bela oh si orang rekan-rekan ya jadi kita hari kita nih mekun marah berarti sing dibalani calon tak pakai dewe nggak kedem pada akhirnya pertengkaran itu terjadi kenapa? Karena kamu terlalu mempertahankan gengsi di dalam kehidupan dan yang menjadikan hidupmu susah apa? Karena kamu terlalu membela gengsi di dalam kehidupan hanya sekedar bertahan hidupnya moral orang-orang apa wong uripku bahkan sekedar urip seuma wong papa saya ketemu cukup beli sedina cukup bahkan sekedar urip orang cukup sok nutupi gengsi sok bakal wong papat mangan tok limang kintal sedina halo mangan wong papat di sedina ki berasa pirang kintal oh seliter mung seliter bakal seliter beras regane pirang Mangan
100 barang dikat duit-duit saya ketemu wis kepotong pitung ewo 500 jadi kari kira 40 loro 500 gotoku lawan 5 ewo atau 10 ewo janganan wis aja takut jadi surat aja kanan orang tuh kumiter tarak di kopi iya iya kan ada tempat ke anak ake sana jadi janganan berarti lu iblis yang ketemu Lumi kalau hanya sekedar bertahan hidup sehingga dia akan urip kularang apa gengsi masa kita mangannya makinin-kinin bayang kok kewayai sate iya kenapa gengsi kan dah gengsi tapi ketika hidup itu bertahan di dalam kehidupan tidak pernah mempertahankan gengsi maka hidup itu tidak akan pernah mahal tunggu kelambi beli berlujutan-jutan satu sewu cukup kan cukup bukan karena gengsi kan mau masa kita tunggu nening serba 35 halo iya lah iya maka dia kudu nih meng Jogja maka dia meng Surya meng PTC berarti begitu dongol kelambi rebannya 2.5 dibayari beli bayari bari apa bari apa? Iya bari duit itu bari apa? Bari dia gengsi kan? Nah, iya semakin sampean pengen dialog, rokokakan Pak. Semakin uripe sampean pengen dialog, maka semakin kamu tidak punya harga diri. Harga dirimu semakin murah. Kapan ketika uripe sampean pengen di dialog? Contoh jangan contoh mau tuku lampir 2 juta. Begitu dinggo kondangan. Papa kan taruh wong beru kelambi kun regane larang ya iya begitu akrab hebat temen bagus temen uangnya tak kelambine uangnya tak kelambine si dialam halo begitu sampean menggok kelambi si 2 juta ketemu karo batur si dialam uangnya tak kelambine hari wonge oh berarti sesore 2 juta regane dika kuwi jelas durung nyari wonge kekonon-konon iku cekat cerita iya iya pengen tuku motor ya sekedar motor sing penting liang Supra Fit ke jalan lho nang ini masa kita Supra Fit ya gengsi dong akhirnya tukune enek duitnya kurang kredit ora ya iya bayar separuh bikin tinggo muter-muter jati sura ketemu karo bature iya bagus temen uangnya tak motor hari uangnya dia lebih berarti hargamu lebih rendah daripada motor semakin kamu hidupmu pengen dia lemah-lem ning uang maka hidupmu tidak punya harga di dalam kehidupan nah kan yang enak orang direngani ning uang pak enak geranda geruduk karpet yang semakin kamu dihargai oleh orang lain maka hidupmu semakin susah semakin banyak mengeluh kenapa? Karena merasa tidak dihargai maka supaya uripe adem supaya uripe ayem bagaimana caranya Jakang supaya hidup itu jangan sampai merasa dihina maka jatuhkan dirimu serendah-rendahnya maka mulai saat itu engkau tidak akan pernah merasa direndahkan oleh orang lain dalam kehidupan kenapa kamu merasa direndahkan? Karena selama ini kamu menganggap dirimu itu tinggi sehingga ketika ada orang yang merendahkanmu maka kau dianggap direndahkan maka belajarlah untuk merendah serendah-rendahnya sampai tidak ada manusia yang bisa merendahkanmu maka di situ hidupmu akan nyaman di situ hidupmu akan damai kenapa? Karena enggak ada yang diharapkan ya dari ustaz dari kiai orang arti dihargai orang orang maka tidak akan pernah tersinggung di dalam kehidupan ya teka mentibai dihormati srok disambut srok beli disambut enggak jadi masalah tapi ketika engkau sudah mengharapkan di dalam kehidupan maka di saat itulah engkau akan menuai kesusahan-kesusahan di dalam kehidupan maka supaya hidupmu jangan susah maka bekerjalah lakukanlah semua karena Allah subhanahu
wa ta'ala bangga bersyukur ngelina tenggulak lan panjenengan sami kongkot balik manik menggalani Allah subhanahu wa ta'ala nalikane kula lan panjenengan sami balik maning dalane Allah subhanahu wa ta'ala maka kula lan panjenengan sami uripe bakal dituntun bakal dibantun tenggalan keselamatan dunia sampai tengah akhirat amin ya rabbal ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allah salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu wa sahbihi rasulil ajmal walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafin amika fi mazid ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afafa wal ghina Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abad Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin salamun qawlan min rabbir rahim wa tazil ya man ayyuhal mujrimun rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin bisirri wa bi barakatil fatiha shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Semantun wa jaih gula kurang lambung nyawan agung nipun pangapunten bila ilhi daya taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.